Haji muda yang juga calon sijil SPM 2023, Muhammad Ammar Cik Nur Azam bersyukur doanya untuk cemerlang dalam peperiksaan itu dimakbulkan Allah. Dari Mekah, perkongsian Dr. Azlina Riah Abdullah dan Linda Salim untuk laporan kesyukuran terima keputusan SPM. Selain doa untuk ibu ayah, Muhammad Ammar berkata memperoleh keputusan cemerlang di dalam SPM adalah doanya kepada Allah di hadapan Kaabah. Bersyukur kerana menjadi haji muda, dia awalnya risau semasa mendapat tawaran haji. Pada awalnya, masa masa kali pertama saya dapat tawaran tu, saya masih dalam keadaan ragu-ragulah sama ada saya nak terima ataupun saya nak tolak. Memandangkan semasa saya mendapat tawaran, saya masih lagi sedang menduduki SPM. Kerana saya takut mungkin akan terganggu ataupun terganggu dengan mana-mana aktiviti selepas SPM. Contohnya untuk masuk ujian untuk masuk ke universiti dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah merahkan hati saya untuk menerima tawaran tu dan menjejakkan kaki. Alhamdulillah 25 tahun. Sama seperti abang, adiknya Muhammad Amir turut risau memandangkan tahun ini dia pula akan menduduki SPM. Hari saya juga, saya lagi saya rasa bersyukur sangat-sangat juga dengan dapat menjaga haji bersama abang saya itu bersama dengan bapa saya, bapa saya pun juga walaupun saya terpaksa meninggalkan sebab saya buat sini sebab saya pun tahun yang mungkin SPM antara pekerjaan terbesar dari saya juga, tapi peluang untuk menjaga haji ini susah lah saya nak lagi bersama dengan bapa saya dan juga abang. Sementara itu, Muhammad Ammar turut ditanya perancangannya selepas SPM dan ini jawapannya. Kalau nak kata apa yang saya rancang selepas keputusan SPM tu, kalau soalan tentang masa depan saya, saya nak sambung belajar lah selepas saya mendapat keputusan tu. Kedua mereka ditemani ibu bapa Cik Nur Azam Osman dan Kamsiah Muhammad Montol menjadi tetamu Allah untuk menunaikan haji bagi musim ini. Mereka mendapat tawaran apabila mendaftar untuk mengerjakan haji pada 2009. Dalam pada itu, kedua mereka senada bahawa mengekalkan kemabruran haji selepas pulang adalah satu cabaran yang sukar memandangkan usia mereka yang masih muda. Liputan Jejak Wanita ke Al-Haramain, Azlina Riah Abdullah dan Linda Salim melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. Untuk Esra Awani.